tinggi ya, luar biasa ya. Dan sudah dicor dan sudah terbentuk ya teman-teman. Ya teman-teman, saat ini kita sedang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Nengkuat Pasir. Isek kabar Taka, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Nah, saat ini kami kembali mengajak kalian ya melihat perkembangan IKN Nusantara. Nah, kita coba untuk melihat kondisi terkini pekerjaan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek ya. Nah, kita bisa melihat sudah banyak perubahan ya teman-teman dibandingkan video kita sebelumnya, terutama terkait fondasi jembatan ini. Kita bisa lihat ini sudah di beton ya, dan sudah dicor dan sudah terbentuk ya teman-teman. Bisa kita lihat, dan di sini juga ada para pekerja ya yang bekerja. Kalau yang bagian kanan ini nampaknya masih dalam persiapan untuk dilakukan pengecoran ya. Nah ini. Nah di sini juga kita bisa melihat ada tower crane ya teman-teman, tinggi sekali. Coba kita lihat. Nah, tinggi ya, luar biasa ya. Saat ini juga sedang berlangsung aktivitas pekerjaan ya teman-teman, karena memang kita ini berada di atau sekitar jam 10 ya teman-teman, 10 pagi. Kita juga coba nanti melihat pekerjaan yang di bagian tengah ya. Nampaknya yang di bagian tengah itu juga sudah mulai dipasang besi-besinya teman-teman. Sebagian juga sudah dilakukan pengecoran. Kalau untuk fondasi yang tengah ini sudah tinggi ya teman-teman. Terlihat sekali, sangat tinggi. Yang letaknya berada di sebelah tower crane ya. Nah, tower crane-nya ini mutar ya teman-teman, ke arah sini. Jadi pekerjaan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek ini letaknya memang pas di samping jembatan sebelumnya. Nah nih, jadi kalau kita misalkan jalan-jalan ke sini juga terlihat ya teman-teman, dari pinggir jalan atau dari pinggir jembatan ini. Atau tepatnya kalau kita dari arah Simpang Tiga Riko, lokasi pekerjaan ini di sebelah kiri ya. Sebelah kiri pas jembatan Pulau Balang yang bentang pendek ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat aktivitas truk molen ya yang lalu lalang di sekitar jembatan Pulau Balang ini. Cuaca hari ini sangat terik sekali teman-teman, sangat cerah sekali. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, setiap kita melihat kondisi pekerjaan di daerah jembatan ini ternyata selalu banyak mengalami perubahan ya. Dan bisa kita lihat langsung ya. Kita usahakan untuk terus update ya teman-teman terkait perkembangan di IKN. Salah satunya adalah pekerjaan duplikasi jembatan Pulau Balang ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat aktivitas pemasangan pancang ya teman-teman, pipa besi ya.
ternyata seperti ini ya prosesnya ya. Nah, yang di sebelah kanan itu teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini nah. Nah, ini sudah mulai ada teman-teman besi-besinya. Sudah dipersiapkan untuk dilakukan pengecoran ya. Pada video sebelumnya yang pipa-pipa ini belum ada ya teman-teman. Namun saat ini kita sudah bisa lihat secara langsung sudah ada ya, dan sedang juga dilakukan pemasangan ya, atau dimasukkan ke tanah ya. Nah, lokasinya ini tepat di samping ini teman-teman, pondasi yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Luar biasa ya, ternyata banyak sekali perubahan di jembatan Pulau Balang ini ya. Nah, kita sudah di bagian tengah ya teman-teman. Ini ya, kita bisa lihat secara langsung kondisi pembesian ya, yang nampaknya nanti siap untuk dilakukan pengecoran. Nah, sangat rapat sekali ya teman-teman, dan terlihat juga aktivitas para pekerja ya di sini. Kalau yang di bagian depan, karena itu sudah ada yang dicor ya. Nah, tinggal yang ini ya, kita lihat sini. Ini suara-suara ini suara pemasangan pipa ini ya teman-teman. Nah, suaranya sangat keras sekali ya. Melalui video ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Minimal bisa sebagai tambahan informasi ya bagi kita ya, terkait kondisi terkini pekerjaan duplikasi jembatan Pulau Balang tentang pendek ya, yang dari arah Penajam Pasir Utara. Nah teman-teman, kalau yang di bagian depan kita ini sudah dicor ya pondasinya, tapi yang bagian atas ini masih ada besi-besinya terlihat ya teman-teman. Nah, tadi yang dibuat atau dikerjakan pembesiannya yang sebelah kiri ya, yang ini sudah dicor, tapi bentuknya itu sudah terlihat ya teman-teman, bentuk besi yang mau ke kanan ini sama yang ke kiri itu ya, yang melengkung di bawah bisa kita lihat secara langsung ya. Kemudian yang di sebelah kanan, nah kalau sebelah kanan ini nampaknya masih dipersiapkan ya, tapi sudah dibuat juga pondasinya teman-teman, besi pondasinya sudah ada. Nah ini, nah ini. Ternyata banyak perubahan ya di jembatan Pulau Balang bentang pendek ini. Dan terlihat sekali ya perubahan setiap kita jalan-jalan ke sini ya teman-teman. Nah, di sebelah sana ya tadi yang sedang dirakit pembesian. Jadi pekerjaan jembatan Pulau Balang bentang pendek ini tidak jauh juga ya dengan dermaga logistik IKN ya. Bisa kita lihat, misalnya kita ke arah kiri sana teman-teman. Nah, tepat di bagian kiri sana dermaga logistik IKN ya. Dan terlihat juga sangat dekat dengan jembatan Pulau Balang ini. Nah, teman-teman, mungkin itu dulu ya video dari kami terkait kondisi terkini ya pekerjaan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, minimal sebagai tambahan informasi bagi kita semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.